Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang menonton video ini. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan yang sehat. Dan kembali lagi bersama saya, Bro Jeb. Jadi apa yang kita akan bincangkan dalam video kali ini adalah saya akan tunjukkan cara membuat channel YouTube dan bagaimana cara untuk verify korang punya YouTube channel. Untuk verify YouTube channel ini sangat penting untuk korang buat sebab akan ada kelebihan apabila korang verify korang punya YouTube channel. So kalau korang nak tahu apa kelebihan dan cara untuk verify korang punya YouTube channel, pastikan nonton video ini sampai habis. Okey, pada awalnya saya tidak mau tunjukkan bagaimana cara untuk membuat channel YouTube sebab benda ni adalah perkara yang paling asas. Korang boleh nampak banyak video-video di YouTube tentang cara untuk membuat channel YouTube. Tapi kenapa saya buat juga sebab saya pasti ada dalam kalangan korang ni yang belum membuat channel YouTube. Dan why not kita tunjukkan cara yang terbaru untuk membuat channel YouTube. Sebab mungkin korang sudah nonton video cara membuat channel YouTube di video-video yang lain pada tahun-tahun sebelum ini, mungkin tahun 2018, 19. Dan mungkin pada masa itu interface YouTube tidak sama dengan interface YouTube yang sekarang. Sebab YouTube sekarang sudah banyak update, jadi mungkin ada yang keliru dengan cara yang ditunjukkan pada zaman dulu, pada masa dulu dengan pada masa sekarang. Jadi saya akan tunjukkan cara buat channel YouTube dan cara verify korang punya YouTube channel. Jadi untuk membuat channel YouTube, pastikan korang sudah mempunyai Google account ataupun Gmail. Pastikan email korang tu adalah Gmail. Dan saya consider korang sudah membuat Google account ataupun Gmail. Dan untuk membuat channel baru adalah korang masuk ke website YouTube. Alright, kemudian korang akan tekan sign in untuk buat channel YouTube. Use another account. Next, saya akan masukkan password. Okey, sekarang ni kita sudah sign in dan korang boleh lihat di sini. Saya belum ada letakkan profile picture ataupun DP. So, saya punya email brojebshot dan dia akan kelihatan huruf B lah di sini. So, kalau korang klik gambar profile ni, dia akan muncul create a channel. Maksudnya buat channel. So, korang just klik create a channel. So, your creator journey begin. Di sini korang hanya get started. Di sini ada dua pilihan, sama ada untuk use your name ataupun use a custom name. Dan kalau korang mahu letakkan nama yang custom, korang pilih yang ini. Dan untuk kekalkan nama, saya letak brojebshot, saya akan pilih yang ini. So saya akan select. Alright, upload a profile picture. Semua ni korang boleh buat kemudian. Korang boleh tulis channel description ni penting untuk bakal subscriber korang tahu channel korang tu berkaitan tentang apa. Dan korang just click setup later. Okay, so kita sudah membuat channel YouTube yang baru yang bernama brojebshot. Dan kalau korang klik di icon B ni, korang sudah ada your channel. Kalau sebelum ni kita belum create channel, dia tulis create your channel. Dan sekarang your channel. Okay, kita klik your channel. Belum ada apa-apa video. Dan korang boleh upload video yang pertama dalam korang punya channel YouTube. Untuk upload video, korang boleh klik upload video ataupun korang boleh direct di sinilah. Itu upload video kemudian. Dan untuk tukar a channel ataupun profile picture, korang boleh klik customize channel. Okay, kita lihat dalam segmen branding. Di sini korang boleh upload profile picture, korang boleh upload banner image, dan korang boleh upload video watermark. Kalau sebelum ini, untuk korang tukar profile picture ni, korang perlu tukar di Google account. Sama jugalah banner image ni. So ini adalah korang punya channel link. So kalau korang mau promote korang punya YouTube channel, korang tinggal copy link ni dan promote kepada kawan-kawan untuk support lah korang punya channel YouTube. Okey, kita selesai membuat channel baru. Korang boleh buat channel YouTube korang mengikut cara yang saya tunjukkan sebentar tadi. Dan seterusnya saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk verify korang punya YouTube channel. Okey, di YouTube Studio ni korang klik pada setting. Dan di sini ada beberapa option. Dalam ruangan setting ada general, channel, upload default, permission, community agreement. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan bahagian channel terlebih dahulu. Korang klik pada channel dan di sini ada basic info. Info yang asas lah untuk korang punya YouTube channel. Country of residence korang boleh pilih
Okey, mandangkan saya orang Malaysia, saya akan pilih Malaysia. Dan keyword, contohlah project shot ni berkaitan apa, korang boleh tulis. Okey, kalau di project share, saya share pasal YouTube. So, mungkin saya boleh letak keyword tentang YouTube. Okey, korang boleh tambah seberapa banyak keywords tentang korang punya YouTube channel. Kemudian kita masuk ke advanced setting. Di advanced setting ni korang boleh pilih ataupun set sama ada korang punya channel ni made for kids ataupun tidak. Kalau korang buat, kadang buat video yang bukan untuk kanak-kanak, dan mungkin kadang korang membuat video tentang kanak-kanak, korang boleh set pada masa korang upload video. Tapi kalau korang yakin korang punya channel tu 100% bukan untuk channel kanak-kanak ataupun made for kids, korang boleh set di sini yang mengatakan korang punya keseluruhan channel bukan untuk kanak-kanak. So korang pilih no, set this channel as not made for kids, I never upload. Okay, kalau korang yakin, korang klik no lah. Okay, kemudian kita masuk ke feature eligibility untuk verify korang punya YouTube channel. Okay, di sini ada dua option, iaitu default feature, kita sudah enable. Kemudian kita klik pada feature yang kedua, iaitu feature that requires phone verification. Inilah penting kenapa korang perlu verify korang punya YouTube channel. Korang boleh upload video lebih daripada 15 minit dan korang boleh letakkan custom thumbnails. Kemudian korang boleh buat live stream, kemudian akan appealing content ID claims. So untuk verify korang punya YouTube channel, kita menggunakan number phone untuk verify. Korang hanya klik verify phone number. Kemudian masukkan negara Malaysia. Dan di sini ada pilihan how should we deliver. Verification code akan dihantar kepada korang sama ada korang mahu menggunakan calling ataupun text the verification code. So saya akan pilih text the verification code. Kemudian masukkan korang punya number phone. Kemudian klik submit. Okay, sini korang masukkan 6 digit verification code yang dihantar ke number phone korang tu lah. Jadi saya punya verification code adalah 9054045. Kemudian korang tinggal klik submit lah. Okay, dan tahniah, your YouTube account is now verified. So tahniah, korang punya account YouTube sudah verified. Kemudian kita balik. Dan alright, so feature untuk verify YouTube channel sudah enable dan korang tinggal klik save. Okay guys, jadi itulah tadi cara untuk membuat channel YouTube dan cara untuk verify korang punya YouTube channel. Benda ni penting kepada mereka yang baru menceburkan diri dalam bidang YouTube. Pastikan korang verify korang punya YouTube channel. Saya harap korang faham dan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada video kali ini. Dan kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.